Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini dengan Pak Yanto di channel Petani Sukses. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas tentang mankosep, fungisida mankosep. Di tangan saya ini ada dua macam fungisida, yaitu fungisida mankosep warna kuning dan mankosep warna biru. Namun saya tidak akan membahasnya tentang perbedaan keduanya. Saya akan membahas apa kegunaan dan fungsi mankosep pada tanaman untuk memberantas atau menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi yang pertama jika saya mengupload video-video berikutnya. Di musim hujan seperti ini, pertumbuhan cendawan atau jamur yang tumbuh pada tanaman sangat mudah sekali berkembang biak. Tanaman mudah terkena serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur karena kelembabannya sangat tinggi. Oleh karena itu, kita bisa melakukan atau mengendalikan dengan beberapa macam fungisida. Di antaranya adalah fungisida yang berbahan aktif mankosep. Serangan jamur atau cendawan yang sering menyerang di musim penghujan diantaranya adalah penyakit antraknosa atau padek, kemudian busuk batang, kemudian juga bisa layu fusarium. Oleh karena itu, sebaiknya di musim hujan seperti ini kita harus mengantisipasi agar tanaman yang kita budidayakan tidak terserang oleh jamur ataupun cendawan. Salah satu upaya yang kita upayakan adalah dengan cara menyemprot fungisida. Di sini saya akan membahas tentang fungisida dengan bahan aktif mankosep. Mankosep pertama ditemukan oleh Rom, kemudian Hess dan Dupont di tahun 1961 dengan merek dagang Mankosep dan Manset. Fungisida ini digunakan untuk melindungi tanaman dari infeksi yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Mankosep adalah gabungan antara zinc dan menep. Keduanya mempunyai keunggulan masing-masing sehingga mampu membasmi beberapa macam jamur patogen yang menyerang pada tanaman. Bahan aktif mankosep terdiri dari yang pertama adalah mangan 16%, kemudian zinc 2% dan etilen bisidiokarbamat sebesar 62%, atau mangan etilen bisidiokarbamat plus non zinc. Mankosep merupakan fungisida golongan ditiokarbamat, kemudian dia mempunyai resiko yang sangat rendah terhadap lingkungan tanpa ada tanda-tanda resistensi. Cara kerja mankosep adalah dengan cara menghambat kegiatan enzim yang ada pada jamur dengan menghasilkan enzim dengan unsur logam yang berperan dalam pembentukan ATP. Mankosep adalah fungisida berbentuk tepung yang berwarna kuning, namun sekarang ini ada yang berwarna biru. Di video berikutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara fungisida mankosep yang berwarna kuning dan yang berwarna biru. Fungisida mankosep ini tidak bisa digunakan secara langsung, harus dicairkan dulu menggunakan air sehingga membentuk suspensi agar bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Fungisida mankosep ini tidak bisa larut ke dalam air, namun dia bisa tercampur sehingga jika kita diamkan lama-lama akan mengendap. Sebaiknya jika kita mengaplikasikannya ke dalam tanaman atau di saat kita menyemprot, sebaiknya sedikit digoyang-goyang agar
tidak terjadi endapan, sehingga dalam penyemprotan kita bisa meratakan ke dalam tanaman tersebut. Sebaiknya pengaplikasian fungisida ini ditambahkan dengan perekat agar bisa merata dan menempel pada tanaman yang kita budidayakan, sehingga bisa lebih efektif. Fungisida aman konsep ini umumnya diproduksi dengan berbentuk tepung dengan formulasi WP atau wettable powder, dan sudah banyak diproduksi di Indonesia dengan berbagai merek dagang, baik itu yang berbahan aktif mankosep tunggal maupun yang berbahan aktif ganda. Fungisida mankosep bekerja secara kontak dan banyak target, sehingga bisa digunakan untuk memberantas berbagai penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur yang bisa diatasi dengan menggunakan fungisida mankosep diantaranya adalah, yang pertama adalah penyakit busuk kering pada buah cabe atau orang menyebutkan patek, yang disebabkan oleh jamur Colectroticum capsici. Bisa juga untuk mengendalikan penyakit busuk atau bercak daun pada tanaman cabe, kemudian busuk daun pada tomat. Kemudian bisa juga mengatasi busuk daun pada tanaman bawang putih maupun bawang merah. Demikian sedikit penjelasan tentang mankosep untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam bertani. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.